السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وعلى اله, وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه اما بعد ربما مرسى قوم مسلمين دان قوم مسلمات يمدي رحمه الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita terhadap pelajaran tauhid. Tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan sejarah kesyirikan. Telah kita jelaskan dengan panjang lebar pada episode-episode yang lalu terkait dengan definisi tauhid serta keutamaannya, kita juga telah bahas tentang definisi kesyirikan dan bahaya-bahayanya serta jenis-jenisnya. Maka, akan sangat elok jika kita lanjutkan dengan pembahasan tentang sejarah kesyirikan, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya manusia berada di dalam tauhid selama seribu tahun. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, nasu ummatan wahidah, fa wa mundzirin, وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون bahwasannya sesungguhnya umat manusia adalah umat yang satu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka nabi dan rasul dikarenakan terjadi perselisihan dan perselisihan tersebut adalah kata para ulama kita adalah terjadinya kesirikan. Hilangnya tauhid dan bergantinya dengan kesirikan. ada fenomena-fenomena kesirikan di tengah umat ini. Karena nasu kata Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini berada dalam satu kesatuan. Artinya muttafiqina fil iman billahi wa tauhid bahwa mereka bersatu, bersepakat dalam menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlangsung selama seribu tahun. Sebagai perkataan Abdullah bin Abbas, baina Adam wa Nuh asyara qurun. Antara Adam dan Nabi Nuh jenjangnya adalah seribu tahun. Ada sepuluh abad. Satu abad seratus tahun maka seribu tahun. Baru kemudian setelah seribu tahun ada fenomena kesyirikan yang menimpa anak cucu Nabi Adam sehingga kemudian fabaatallahu nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul mubasysyirin untuk memberikan kabar gembira tentang surga bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertauhid. Wa memberikan peringatan dan kabar buruk bagi orang-orang yang terjatuh dalam kesirikan, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzal kitaba bil dan Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dengan kitab suci yang benar agar kemudian bisa menjadi penengah, menjadi pengadil dari hal-hal yang mereka perselisihkan. Jadi bisa kita Simpulkan bahwa umat manusia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini dengan turunnya Nabi Adam dari surga dalam keadaan bertauhid, berakidah-akidah yang benar, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian, dalam perjalanan waktu berlalu, kurang lebih seribu tahun, ada fenomena kesyirikan yang menimpa anak Adam. sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul dan yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam karena beliau diutus untuk menghadapi kaumnya yang terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada masa seribu tahun ini ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemaksiatan itu tidak sampai pada derajat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya pembunuhan antara anak Nabi Adam ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak sampai pada derajat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَلَا تَذَرُنَّ وَلَا وَلَا يَغُوثَ Jadi ketika Nabi Nuh memberikan dakwahnya memberikan kabar gembira tentang surga bagi orang-orang yang beriman memberikan kabar buruk dan peringatan bagi orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan dan mengajak mereka untuk beribadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pemuka-pemuka agama dari kaum kaum Nabi Nuh juga berdakwah saling menasihati wa qalu la tadrunna alihatakum mereka mengatakan jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian yaitu sesembahan kalian patung-patung yang kalian sembah wala tadrunna wadda wala jangan-jangan kalian tinggalkan Wad patung yang namanya wat wala suwa'ah patung yang namanya suwa wala yagutha wa ini ada lima patung terbesar yang mereka sembah meskipun tentunya ada patung-patung yang lain dan ini bisa kita ambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala la tadarunna jadi patung-patung secara umum jangan kalian tinggalkan terkhusus lima patung yang disebutkan dalam surat Nuh ini ini menunjukkan bahwa mungkin Lima patung ini merupakan patung-patung utama yang mereka sembah, patung terbaik, patung teragung yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para ahli maksiat, orang yang terjatuh dalam kesirikan, terjatuh ke dalam kekufuran, saling bernasihat antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar kemudian nampak komitmen pada diri mereka, pada keyakinan mereka dan pada agama mereka. Maka alangkah sangat indahnya jika sesama kaum muslimin kita juga saling memberikan nasihat. Saling mengingatkan, memberikan wasiat sehingga kemudian bisa membawa kita kepada istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. bin Abbas ketika Menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahawa hadhi asmau asnami komino. Jadi lima nama patung itu adalah nama-nama patung dari Nabi Nuh. Bahumri jalusolihin dan mereka adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh kata Abdullah bin Abbas. Jadi di antara Bani Adam, di antara anak cucu dari Nabi Adam, ada orang-orang yang soleh. Yang mana orang-orang soleh ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa bagi kaumnya dan bagi umatnya. Ketika orang soleh ini meninggal dunia, mereka merasa bersedih, bersedih hati. Seakan hilang sebagian dari diri mereka dan juga lenyap keinginan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma halaku, kata Abdullah bin Abbas, هذه اسماء قوم اسماء رجال الصالحين من قومه ini adalah nama-nama orang yang soleh dari Kaumnya Nabi Nuh falamma halaku ketika mereka meninggal dunia atau asy-syaitan ila maka syaitan membisikkan kepada kaumnya Anin insibu fi majalisihim ansaba yaitu meletakkan pada majelis-majelis mereka semacam batu, semacam batu ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa diletakkan. Wasamu dan batu-batu ini yang diletakkan di tempat-tempat mereka duduk, tempat-tempat mereka beribadah diberi nama dengan nama-nama mereka, nama yang disebutkan dalam surah An-Nuh tadi. Sehingga kemudian mereka berkumpul di tempat-tempat ini kaumnya Nabi Nuh, tidak untuk beribadah kepada mereka. Jadi mereka meletakkan di situ untuk e, mengingat kesolehan mereka, semangat mereka dalam beribadah. Sehingga kemudian orang-orang yang lemah imannya ketika melihat ke seorang apa namanya patung bukan patung apa namanya semacam batu yang diletakkan di tempat itu timbul kembali semangatnya, timbul kembali keinginannya untuk beriman kepada Allah, sebab bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, dan ini adalah sesuatu yang lumrah yang biasa mungkin pertama. Tidak ada per, tidak ada penyembahan dan tidak ada peribadatan kepada mereka kepada patung-patung tersebut pada awal waktunya. Ketika generasi ini sudah hilang dan kemudian Datang generasi yang lainnya dan berkurang ilmu, maka pada saat itulah kemudian setan membisikkan hal-hal yang lainnya, sehingga kemudian terjadi perubahan dan pergeseran. Yang awalnya tujuannya untuk memperingati dan untuk menambah keimanan dengan melihat nama-nama mereka, tempat-tempat mereka, namun ketika hilang generasi ini tersebarnya kebodohan. hilangnya ulama berubah menjadi peribatan kepada patung-patung tersebut jadi kemudian mereka kemudian menyembah patung-patung tersebut padahal generasi yang sebelumnya tidak mengajarkan kepada mereka untuk menyembah maka inilah kita lihat dalam terjadinya pergeseran di kalangan kaum nabi nuh ini menunjukkan kepada kita bahwa jin dan setan tidak serta-merta mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tahapan-tahapan, tahapan yang sangat halus sehingga kemudian kita terjebak dan tertipu dalam hal ini dan kemudian sulit bagi kita untuk menghilangkan kemusyrikan, menghilangkan kemaksiatan dan menghilangkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masyarakat kita. Inilah kisah dan sejarah terjadinya kesirikan pada awal waktunya. Nah, kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh dan kemudian mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu telah terjadi sirak, terjadi pertentangan antara Nabi Nuh dengan dengan kaumnya. Ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Nuh berdakwah kurang lebih selama 95 atau 9, 9, 950 tahun. Berdakwah selama 950 tahun demi untuk mengajak mereka ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala berubah tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan di antara Ibnu Qayyim salaf Sebagian dari ulama salaf mengatakan bahwa matu, ketika mereka meninggal dunia yaitu generasi yang pertama meninggal dunia akafu ala maka mereka berkumpul di kuburan-kuburan mereka jadi di kuburan-kuburan orang yang soleh jadi ketika orang yang soleh ini meninggal dunia Orang yang soleh yang disebutkan dalam surat Nuh, Wud, Suwa, Ya'us, Yaguth ya dan Nasr meninggal dunia, akafu ada kuburihim, maka mereka berkumpul di atas kuburannya, kata lahum dan kemudian me me meletakkan di atasnya tamasil seperti patung-patung dan diberikan nama-nama mereka. kemudian طال عليه بالامد kemudian terjadi uh, uh, waktu yang sangat panjang generasi yang pertama sebagaimana perkara Abdul bin Abbas tidak ada penyembahan di dalamnya hanya melihat untuk memperkuat keimanan menambah keimanan apabila terjadi uh, apa kelemahan di dalamnya lemah beribadah datang kepada di kuburan dan melihat-lihat uh, orang-orang soleh ini tapi setelah terjadi setelah generasi yang pertama ini hilang datang generasi yang lain dan hilangnya ilmu maka kemudian generasi-generasi yang setelahnya menyembah kepada patung-patung tersebut, berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka dan juga mengirimkan nazar dan sesajen-sesajen kepada kepada mereka. Ini sekilas tentang sejarah dari kesyirikan yang datang kepada umat ini intinya secara prinsip Allah Subhanahu wa taala menurunkan umat ini dalam keadaan bertauhid tentunya yang pertama adalah Nabi Adam AS bersama anak cucunya dan ini berlalu selama seribu tahun seperti perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaan baru kemudian datang kesyirikan dikarenakan apa pengagungan dan kecintaan yang luar biasa kepada orang-orang yang soleh dan kemudian ada bisikan-bisikan dari setan sehingga kemudian mereka terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala baru kemudian diutus Nabi Nuh alaihi salam untuk menyelamatkan mereka dan menarik mereka dari jalan yang sesat. Ini yang kita bahas pada malam hari ini, kita akan lanjutkan di sesi-sesi sesi yang lainnya. Wassallallahu warahmatullahi nabil mustafa wa ala alihi wa wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته